Bukan mudah bagi produk kosmetik untuk terus kukuh dalam perniagaan, lebih-lebih lagi dengan lambakan produk kecantikan dalam pasaran. Bagi pengasas kosmetik Veni, produk berkualiti dan strategi pemasaran berkesan merupakan faktor utama produk tersebut mampu menembusi pasaran. Bukan sahaja tempatan, malah mengembangkan sayap ke beberapa negara ASEAN. Vini Emelinda, pengasas produk kecantikan yang telah meluaskan perniagaannya dan kini mempunyai 50 pengedar. Mula menjual kepada pelanggan Singapura dan Brunei hanya secara atas talian. Kini produk Lansing Vini dalam proses melantik pengedar sah di Indonesia. Perniagaan dikendalikan keluarga ini percaya produk yang bermutu dan selamat adalah kunci utama kejayaan mereka. Kita ada farmasi dan kilang yang memang buat kajian lah. Kita buat R&D untuk menghasilkan produk tu yang selamat dan berkesan. Beliau turut mengakui setiap perniagaan ada jatuh bangunnya. Bagi industri kecantikan, pengedar dalam industri ini cenderung untuk meletakkan harga tersendiri memandangkan industri ini terlalu kompetitif. Bagaimanapun bagi Vini, beliau bertegas harga produk keluarannya harus dikawal. Ini kerana katanya harga yang tidak tetap akan membunuh pasarannya sendiri. Selepas mengeluarkan produk tu perlu kawal harga. Pastikan harga ditetapkan oleh pihak pengeluar dan pengeluar kena kawal dan pantau harga supaya semua pengedar menjual pada harga yang sama. Jadi bila ada pengedar ataupun stokis yang jual pada harga lebih murah, dia akan menjejaskan stokis yang jual pada harga yang sebenar. Produk Vini diperbuat dari rumpai laut telah menerima pelbagai maklum balas yang memberangsangkan. Selain produk Lansing, Vini meluarkan produk anti penuaan.